Selamat datang kembali di channel Media Abad 21. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengembalikan pesan. Facebook yang ingin kita kembalikan pesan messengernya. Nah, setelah kita buka Facebook, maka kita pilih garis 3 di pojok kanan atas. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih pengaturan dan privacy. Di sini. Setelah kita pilih pengaturan dan privacy, maka kita pilih pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari akses informasi Anda. Kita pilih akses informasi Anda. Nah, setelah tampil seperti ini, maka kita klik mengunduh informasi yang ada di sini. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Nah, jika seperti ini, kita pilih atau centang pesan. Setelah selesai centang pesan, maka kita scroll ke bawah, kita pilih format HTML, kemudian kualitas media terserah kita mau tinggi, sedang, atau rendah. Saya pilih sedang. Kemudian setelah itu selesai, maka kita buat atau klik buat file. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini ada keterangannya bahwasanya salinan Anda dapat berisi lebih dari satu file tergantung berapa banyak informasi di dalam permintaan Anda. Anda akan diberitahu apabila salinan sudah selesai sehingga Anda dapat mengunduhnya ke perangkat pilihan Anda. Ingat, lama tidaknya proses penyalinan ini adalah tergantung seberapa banyak pesan yang terhapus atau pesan di messenger kita. Kita kembali pada menu awal atau beranda. Setelah selesai, maka kita bisa cek di notifikasi yang ada di sini. Kita cek. Nah, di sini file informasi Facebook Anda sudah siap diunduh. Maka kita klik notifikasi ini. Kemudian kita pilih unduh yang ada di sini. Sahabat Media Abad 21, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe and like. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Media Abad 21. Sampai jumpa di video berikutnya.